Tak mahu Aidin jadi keliru bila Astilah Nafi putus silaturahim, ada sebab tak berhubung dengan keluarga Alif Aziz. Setelah bercerai talak satu pada Jun lalu, difahamkan pelakon dan penyanyi, bila Astilah tidak lagi benarkan mahupun berhubung dengan keluarga bekas suaminya, Alif Aziz. Menerusi laporan M-Star, Bella menjelaskan bahawa dia bertindak sebegitu kerana mempunyai sebab tersendiri dan keluarga Alif Aziz sedia maklum tentang perkara itu. Walau bagaimanapun, dia tak berniat untuk memutuskan silaturahim antara anak-anak dan keluarga di sana. Buat masa ini nak kena sejukkan hati keluarga masing-masing, banyak benda perlu lalui terutama apa yang ibu dan bapa saya rasa. Ia makan masa tapi slowly but surely, cuma bukan dalam masa terdekat. Risau dengan apa yang akan diperkatakan oleh keluarga Alif. Bella turut menyatakan salah satu insiden yang membuatkannya bertindak seperti ini kerana tidak mahu kejadian ketika membuat panggilan video ketika Aidilfitri berulang lagi. Saya bukan nak larang cuma tak mahu Aidin jadi keliru. Pernah masa hari raya Aidilfitri ada buat panggilan secara video bersama pihak sana tapi mereka kasihan lihat wajah Aidin seperti tertekan dan risau, mesti dia risaukan daddy dia. Sebenarnya tak pun, jadi ayat-ayat macam itu buatkan anak-anak keliru. Semenjak kejadian tu saya memang tapis. Mengulas lanjut, pelakon itu juga mengatakan bahawa sejak bercerai, keluarga Alif juga tidak menghubunginya untuk bertanya tentang anak-anaknya. Terdahulu, ibu Alif Aziz, Siti Hafizah pernah meluahkan rasa rindu kepada dua cucunya melalui hantaran di media sosial.